Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal Marissa rupanya ikut perangai Norman Hakim, AB Abadi dedahkan semua. Tergantung sepi, pelakon AB Abadi mendedahkan masih menanti bukti kesahihan perkahwinan anak perempuannya Marissa Dania Hakim dengan Ahmad Aslam yang didakwa berlangsung di Thailand. Tidak tahu hujung pangkal, AB atau nama lengkapnya Arbaiyah Abdul Manan 47 berkata dirinya tidak mempunyai menantu selagi status perkahwinan anak keduanya itu masih belum diketahui. Saya tak pernah letak diri saya ni sudah bermenantu ke belum. Tak ada lagi menantu dalam kamus hidup saya. Benda yang tak ada depan mata saya, jadi buat apa nak beria-ria? Benda tu tak berlaku dalam pengetahuan saya. Saya rasa Marissa ikut perangai bapanya. Dahulu hubungan Norman dengan Meme pun di luar pengetahuan saya, katanya menerusi audio Sia yang dihoskan pelakon Datin Rebecca Nur Al-Islam. Bukan tidak menerima qada dan qada Tuhan, cuma pelakon yang sinonim dengan watak Inspektor Aliza itu masih tidak tahu menahu tentang isu yang diperkatakan ramai itu sama ada benar atau sebaliknya. Begitupun bekas anggota elit terbuka menerima ketentuan ilahi sekiranya perkahwinan anak perempuannya sah di sisi undang-undang. Benda pun tak dapat disahkan lagi sama ada pasti atau tidak. Bukan tak nak terima takdir atau kenyataan, tapi benda belum jelas lagi. Sekiranya betul menikah sah, mereka boleh melalui kehidupan sebaiknya. Kenapa tidak? Saya tidak pun kata tak terima kenyataan, tapi kalau sah, saya redha sebagai ibu. Apapun yang dibuat selepas ini, teruslah berpegang kepada Allah dan jangan lupa mak ayah, luahnya panjang lebar. Terdahulu bekas isteri kepada pelakon Norman Hakim itu meluahkan, Marissa menghilangkan diri dan hanya bertemu pada majlis review berbuka puasa. Februari lalu, media tempatan melaporkan Marissa dan Aslam bernikah di Songkla, Thailand pada 27 Disember tahun lalu. Pasangan itu didakwa melangsungkan pernikahan ketika isteri pertama Aslam iaitu Umi Shah Mazlan berada di Tanah Suci Mekah untuk mengerjakan umrah. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.